Saya ni orang lama. Saya masuk UMNO, pegang jawatan UMNO dalam UMNO tahun 1956. Lama tu. Jadi AJK Pemuda UMNO Cawangan Kampung Tawa bahagian Baling di Kedah. Tu dia. Tapi tak payahlah dia congak-congak umur saya. Tak payah. Ya, semua orang kata saya memang nampak muda. Itu apa saya nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, tapi alhamdulillah bila duduk lama tu berjuang sejak Tengkuk Rahman sampai sekarang tak putih-putui, maka saya boleh lihat perubahan perangai manusia UMNO ni. Perubahan perangai pemimpin-pemimpin UMNO. Dari Tengku, Tun Razak, Tun Dato' Ismail, Senur Brahman, Kajoli, terus menerus sampai sekarang. Dulu ni UMNO dipunyai oleh 3 juta ahli. Kami semua ada kuasa, ada hak dalam UMNO. Lama-kelamaan, walaupun saya dah jadi menteri dan sebagainya, ya, saya masuk politik di peringkat nasional bawah Dato' Harun, hero saya, Dato' Harun Terik, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Lepas Mei 13, saya di esko dia, saya masuk peringkat nasional waktu itu. Jadi saya dapat betul-betul kecapi perjuangan yang sejati. Ya, dulu UMNO kepunyaan orang ramai, ahli-ahli dia. Lama-kelamaan saya tengok, rupanya UMNO dah jadi bapa mereka. Maka saya di kemuncak karier saya sebagai menteri, saya berhenti sebagai menteri. Tahun 2006. Lepas berhenti memang nak bersarah lah. Nak buat peniaga sikit, nak rasa ada duit, peniaga. Lepas itu saya tengok, macam-macam. Mereka curi bilion-bilion. Bukan bilion-bilion, milion-milion ni tak main dah kacang kecil. Bilion-bilion, saya tak sedap hati lah. Saya rasa kesian ke almarhum Tengkuk Rahman dalam kubur, Tun Razak apa semua ni. Kesian kat mereka. Jadi tuan-tuan pun saya tegurlah sikit, bagi pendapat. Kau tak boleh bagi pendapat. Tak boleh. Kena jack je baru boleh. Lama-lama saya berhenti terus. Berhenti terus. Maka saya buat keputusan, saya tak mau bersara lagi dah. Saya nak kembali kepada politik yang aktif at the forefront untuk menolongkan, untuk menyelamatkan keadaan, untuk meneruskan perjuangan mulia oleh bapa-bapa kita pada zaman dulu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka lupa beberapa perkara yang penting. Satunya, ini simple, benda-benda yang simple, terlalu simple. Kalau kita ingat benda ni, alhamdulillah, kita dah jadi lebih hebat dari Singapura. Singapura tak ada apa pun pasal-pasal, duit dia dua kali lebih, dua kali, 2.5. Duit dia lagi hebat dari kita, walaupun tak ada apa pun. Pasal kita lupa fundamentals perjuangan negara kita. Satunya, saya nak cerita, nak peringat balik, nak peringat diri saya juga. Tengkuk Rahman, Tun Razak, Tun Tan Siew Sin, Tun Chong Cheng Lok Sambandan, Wakil Raja-Raja Melayu, pergi ke England untuk kemerdekaan. Kemerdekaan itu untuk siapa? Hak ni. Benda simple, cukup simple. Tapi hak ni kita tak boleh lupa. Kemerdekaan itu untuk siapa? Kemerdekaan untuk Parti Perikatan, kemerdekaan untuk bangsawan Melayu, kemerdekaan untuk raja-raja, tak. Tengku anak raja berjiwa rakyat, dia tuntut kemerdekaan bagi rakyat Malaysia. Merdeka makna negara Malaysia ni diserah balik kepada rakyat. Serah balik kepada rakyat. Takut celau. Takut celau pasal dulu negeri-negeri adalah kepunyaan raja-raja. Maka Tengku pun pujuk raja-raja, sign juga. Raja-raja pun sign serah negara ini kepada rakyat.
So negara Malaysia ni dia punya hayat. Hak hayat. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa. Bukan negara ni harta bapa kita. Bukan harta Tuhan kita, boleh buat itu suka. Belanja rionda sini sana. Macam mana bila kita ada kuasa, harta kita harta. Tak boleh. Rakyat punya. Hak ni, fundamental yang kita ada lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pemimpin zaman dulu, the founding fathers kita tak pernah lupa. Sepanjang masa, saya ingat lagi orang yang saya cukup kasihi dari Kedah, arwah Tan Sri Senu. Saya ingat dia tu, dia punya tabiat. Setiap kali kita minta sesuatu atau bincang, jangan you, apa rakyat kata? Jangan, hak ni rakyat marah ni. Itu tak boleh, itu hak rakyat. Rakyat. Karena zaman pemimpin zaman tu semua sedar bahawa negara ini walaupun kita besar, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, but this country belongs to the people. Jadi, bila kata negara ini kepunyaan rakyat, bermakna tengku dan pemimpin zaman termasuk juga pemimpinan PAS. Cuma PAS waktu itu dia rasa jalan ini yang lebih elok untuk kebahagiaan rakyat. UMNO kata jalan ini yang lebih elok. Tak apa, semua niat baik. Semua niat baik dan semua ikhtiraf bahawa negara ini rakyat punya. Maka mereka pilih sistem demokrasi. Demokrasi. Biar ni rakyat diberi suatu sistem demokrasi, maka di mana mereka benar-benar bebas untuk pilih kerajaan yang mereka kehendaki. Kita tak pilih masa tu nak buat apa pun boleh, tentu masa tu cukup kuat. Nak buat macam guided demokrasi, demokrasi terpimpin macam Soekarno, boleh juga. Tapi tentu kata tak boleh, pasal negara ni hak rakyatnya. Nak buat macam ni, hak siap masa tu, military dictatorship. Nak buat socialist government, UNO, Cambodia, Prince Norum Sihanu, nak buat sistem komunis, semua tak mau. Demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan. Demokrasi ala Westminster. Demokrasi berparlimen. Ini. Bermakna rakyat mempunyai hak mutlak untuk pilih kerajaan yang mereka kehendaki dalam keadaan yang cukup-cukup bebas. Jadi bila dah kata demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting dalam sistem demokrasi adalah pilihan raya yang benar-benar bebas, bersih dan telus. Barulah demokrasi tulen. Jangan ada bohong, jangan ada tipu rakyat. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya yang benar-benar bersih, telus dan juga adil. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Itu segala-galanya. Ini kata-kata Pak Samad akan datang di sini. Pak Samad, kita akan ada bersih tiga. Bersih tiga. Saya pun nak pergi juga. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya. Ini yang paling penting. Orang kata, Tan Sri dulu pun depa juga, kerajaan dengan depa juga. Tapi banyak benda saya sendiri dalam ni, tak sedap. Saya ni lawyer juga. Bukan lawyer buruk, lawyer betul. Pasti England. Ya? Yeah? Memang tak sedap. Tapi lah itu, kita hidup bermasyarakat kadang-kadang, ialah buat takpi. Kau bodoh, tak nak berkelahi, nak ikutlah lebih kurang dan sebagainya. Tapi tak sedap, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi sekarang zaman dah berubah. Najib pun kata, a transformation policy. Kita ikhtiraf zaman dah berubah, rakyat dah cerdik. Seluruh dunia dah tak bersempadan lagi dah. Maka kita kena benar-benar beri hak kepada rakyat. Hak, beri kembali hak kepada rakyat dan sebagainya. Oh, dia nak ada pilihan raya yang bebas itu, ini dan sebagainya. Buatlah undang-undang macam-macam. Kalut sampai pukul 3 pagi mesyuarat. Punya kalutnya. Itu semua buat ni pasal apa? Nak tunjuk ke rakyat, mereka ni dah bebas betul bagi balik hak kepada rakyat. Tapi benda-benda tu kalau nak buat 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita cakap pilihan raya akan datang. Ini 2-3 bulan lagi. Saya nak tanya sikit ya tuan-tuan dan puan-puan.
Halo pilang gaya yang bersih adil. Nombor satunya, media masa mestilah bebas. Ada orang cakap pasal ni apa ni dakwah kekal dan sebagainya. Benda-benda kecil ni cepat-cepat dia kalau-kalau lulus. Sebenarnya kecil-kecil. Yang paling penting adalah hak untuk semua pemimpin dapat sampaikan hujah-hujah dia kepada rakyat. Lepas tu rakyat boleh pilih kerajaan yang mereka kehendaki mengikut dasar-dasar yang diutarakan. Saya nak tanya, kita petik televisyen. Semua televisyen. Semua 100% televisyen. RTM, TV3, Astro dan sebagainya. Bebas ke? Bukan bebas. 10%, 90%, 20%, 100% tak bebas. Cerita satu cerita raya, satu suara raya. Dan sudah lepas itu, dia dapat cipta pula, cipta fitnah. Cipta fitnah. Jadi cerita fitnah tak pun tiap-tiap malam. Bila ada orang jawab, dia tak siarkan. 2012 tak bolehlah buat macam tu. Seluruh dunia ada yang berontak. Di Morocco, di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Yaman. Tak boleh buat macam tu. Takkan kami tak faham. Lepas tu radio. Kita petik radio. Bebas ke? 100% tak bebas. Kalau 20% ni boleh tahan, 100% tak bebas. Lepas itu, Sohabak arus perdana. Arus perdana. Sohabak yang sesak ni. Next time lah. Arus perdana. Bebas ke? Seratih-ratih tak ada. Ringkasnya, media masa arus perdana dalam negara Malaysia ni, tuan-tuan perempuan. Seratih-ratih bercakap. Satu suara saja. Ini demokrasi ke? Tak ada. Clear sangat-sangat. Es clear sangat-sangat, tuan-tuan perempuan. Husni Mubarak dulu pun dia beri can yang 20% dan sebagainya kepada tembaga. Di Indonesia pun Zainal Presiden, Zainal Abidin Zain pun bagi juga 10-20% kepada tembaga. Di Morocco pun sama. Kita di Malaysia ni 100% kontrol, tuan-tuan perempuan. Ini nombor satu. Dia orang cakap pasal indelible ink lah, sinarai apa ni, pengundi yang kotor. Memang benda ni penting, tapi yang paling penting adalah media masa yang bebas. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cukup susah hati. Sebab itu saya kesian kat rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab seluruh dunia sekarang dah dapat kebebasan. Ya, rakyat berhak. Raja-raja semua kembali balik kuasa di apa ni, di Islam khususnya, di Arab Spring, di Morocco, di Tunisia, di Mesir, di Yaman, semua rakyat balik dapat kuasa. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan tengku bagi kuasa kita. Lepas tu pelan-pelan mereka curi balik. Lepas tu tak nak bagi balik kat kita. Tak nak bagi balik kita dengan cara macam-macam. Bunyi transformasi politik. Transformasi dan alhamdulillah. Tapi yang buat tu lain. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Paling penting. Nombor dua, fundamentals of independence. Nombor dua yang paling penting. Bila kita dapat merdeka, kemerdekaan, maka negara ini dikembalikan kepada rakyat, kepunyaan rakyat. Ada satu lagi perkara yang paling penting. Yang kalau kita ingat selalu, alhamdulillah negara kita akan melonjak naik. Kalau kita tak lupa selalu, maka kita teruk. Iaitu segala harta pusaka, khazanah dalam negara Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kepunyaan rakyat. Hak ni pun mereka lupa. Mereka ingat harta dalam negara ini adalah hak bapak mereka punya. Tak boleh. Hak ni adalah kepunyaan rakyat. Minyak, gas, apa ni, minerals, segala-galanya adalah kepunyaan rakyat. Bermakna khazanah, harta khazanah dalam negara kita ini termasuk tanah-tanah felda apa pun. Alright?
mesti diguna untuk kepentingan rakyat yang ramai. Rakyat yang ramai, bukan satu kumpulan elit yang kecil, bukan untuk golongan bangsawan, tetapi untuk rakyat yang ramai. Maknanya mereka lupa. Masa saya mula dalam politik dulu, pemimpin-pemimpin zaman dulu, tak lupa. Saya belajar dari mereka. Tak lupa. Tapi lama-lama mereka lupa. Itu yang saya tembik ni. Tuan-tuan dan puan-puan, the wealth of this country belongs to the people. Senang saja. Kita tengok negara-negara maju di Scandinavia, di England gitu, mereka bahas sekarang. Kalau kita tengok TV, CNN, mereka bahas nak jadi calon, nak jadi calon apa ni, parti Republican, parti Democrat, bahas tentang dasar-dasar untuk menjamin bagaimana nak menggunakan harta dalam negara kita ni untuk kepentingan rakyat yang ramai, bukan rakyat yang kecil, bukan golongan elit dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi masa dulu Tengku Abdurrahman start, dia percaya, dia pilih dasar free enterprise system, open market economy. Bermakna siapa kerja rajin, dia itu boleh kaya. Siapa nak miskin, boleh juga. Malas. Tak usah kerja, jadi miskin. Itu pun hak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lama-kelamaan, kalau nak serah ke orang saja, tak boleh. Kerajaan bagi kekawan unbridled, free enterprise system, tak boleh. Jadi kita dah Mei 1369. Ya, Mei 1369, iaitu gap antara Melayu dengan bukan Melayu kian lama, kian luas. Jadi rakyat tak puas hati. Rakyat minta supaya kerajaan campur tangan dalam ekonomi untuk pastikan kita menghadap apa ni, kita dapat keadilan sosial dalam negara kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Jadi kita kerajaan perkenalkan, Tuan Razak perkenalkan dasar ekonomi baru. Ini tolong dengar baik-baik macam mana mereka menanyakan kita ni. Mereka menanya kita, perkenal kita ni. Dasar ekonomi baru, saya rasa seronok dasar ekonomi baru. Sebab masa itu Esko Pemuda UMNO, zaman saya bawah Datuk Arun, kami memperjuangkan dasar ekonomi baru. Tahun 70. Lepas Mei 13, jadi saya Esko tahun 70. Lepas Mei 13, kami memperjuangkan dasar ekonomi baru. Kami monitor pelaksanaan dia. Alhamdulillah. Antara yang kerajaan pada waktu itu memperkenalkan, yang diperjuangkan oleh khususnya Pemuda UMNO waktu itu, adalah paksa semua bank 30% pinjaman mesti kena bagi kepada syarikat-syarikat bumi putera yang kecil-kecilan. Modal bayar 10 juta ke bawah dan sebagainya. Jangan lebih baik ke besar-besar tu, sekali dia out deh. Bagi kepada syarikat-syarikat kecil 30%. Dan tiap-tiap bank ditubuhkan unit penyertaan bumi putera. Tolong dengar sekejap ni. Unit penyertaan bumi putera di tiap-tiap bank. Tiap-tiap kementerian pun ada bahagian penyertaan bumi putera untuk nak bantu bumi putera masuk dalam ekonomi moden. Pindah dari ekonomi tradisi ke ekonomi moden. Tuan-tuan dan puan-puan, 30% pinjaman. Masa tu saya tak tahu doktor kita masih di bank negara tu, kalau malam. Mula kerja. Dia masuk masa dia mula kerja masuk bank negara waktu dasar ekonomi baru diperkenalkan. Okey. Jadi bank-bank datang jumpa bank negara, macam mana nak bagi pinjam bank kepada syarikat bumi putera? Mereka tak ada pengalaman, pelajaran pun tak ada. Mampailah duit ni bukan duit kami, duit pelanggan. Lepas tu masa tu pemimpin UMNO waktu cengeng, bank negara pun cengeng. Kami tak peduli. Hang kena juga cari jalan macam mana bagi juga pinjaman 30% kepada bumi putera, tapi dalam masa yang sama cari jalan supaya duit itu tak hilang. Find ways and means so that you can safeguard the client's money. Jadi bank pun kau kepala, dah kita paksa, dia tahulah cari jalan. Dia tak okey, aku bagi pinjam ke hang, ya, RM200,000, RM300,000, sejuta ringgit, tapi dengan syarat, semua cek, bank kena sign sama. Tak apa, no problem. Kalau pinjaman tu besar sikit, ada syarikat accountancy yang bebas,
dia tolong monitor account. Pun tak apa, no problem. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itulah mula-mula bunga-bunga syarikat-syarikat Melayu Bumi Putra dapat masuk dalam pada sektor ekonomi moden kawan. Ha, jadi peniaga, jadi pengusaha dan sebagainya. Boleh. Kalau ada keikhlasan, boleh tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Tapi lama-kelamaan, ini saya nak cerita. Lama-kelamaan, datang entah orang dari mana kan entah, meyakinkan kepada kerajaan, oh, cara tolong syarikat-syarikat Bumi Putra macam ini, lambat. Organik, cara organik growth ni lambat. Kita kena cari beberapa syarikat Bumi Putra, kita kena bina syarikat Bumi Putra konglomerat. Kita kena bina beberapa syarikat Bumi Putra gergasi. Dia jadi payung. Dia jadi payung untuk bangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra yang lain. Apa sedap bunyi tuan-tuan dan puan-puan? Sedap bunyi ni dah dengar baik-baik. Lama kelamaan pelan-pelan, 30% pinjaman untuk syarikat Bumi Putra habis macam tu ya. Sekarang ada dah satu tak ada dah. Unit-unit penyertaan apa ni, unit-unit penyertaan Bumi Putra di bank-bank tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Bahagian penyertaan Bumi Putra di kementerian-kementerian tak ada lagi dah. Tapi masa saya pegang dua kementerian, saya hidupkan balik. Jangan tuduh saya buat sama ya. Saya hidupkan balik. Tak ada lah. Siapa matikan semua ni? Adakah DAP suruh tutup semua tu? Berani? Tak ada. Adakah MCA suruh tutup? Tak ada. Adakah Dewan Perniagaan Cina suruh tutup? Tak ada. Kita sendiri tutup semua tu. Kita sendiri, saya marah benda tu. Dalam majlis tinggi saya marah, dalam kerajaan saya marah, tapi di kota tu ni marah. Sebab siapa? Okey, kudunya nak tubuh berapa konglomerat Bumi Putra yang besar-besar, dia jadi payung untuk bangunkan Bumi Putra dia payung. Bagi payung semua untuk diri dia. Inilah kata orang kroni-kroni, mula pula zaman kronism, mega kronism dan sebagainya. Itu dia. Sekarang baru ni Alhamdulillah, saya kata juga Alhamdulillah, bunyi bersesang dia sedap. Dato' Sri Najib buat kenyataan, kita akan bangunkan beberapa syarikat Bumi Putra yang besar-besar nak hidupkan. Mula-mula saya pilih 50 syarikat, kerajaan pilih kontrak kat dia, akan bagi itu, bagi ini, apa semua, supaya dia dapat hidup kukuh. Baru ni buat satu press conference yang besar, tambah 30 lagi, jadi 80. 80 tapi sohaba yang kita kontrol hari ni muka depan semua 80 syarikat. Tak tahukah syarikat Bumi Putra dalam Malaysia ni berpuluh ribu yang pilih 80 saja atau apa pasal? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lepas tu baru ni, ini yang saya tak sedap sangat ni. Tak sedap sangat. Ada syarikat-syarikat yang dibangunkan dengan wang rakyat, iaitu apa ni, kepunyaan khazanah, PNB, syarikat khazanah yang dibangunkan dengan wang rakyat. Syarikat-syarikat yang berjaya ni, bila kata PNB, bermakna syarikat-syarikat ini dipunyai oleh 10 juta pencarum ASN, HP dan sebagainya. Ini pula nak swastakan. Nak swastakan pada individu Bumi Putra. Buat apa? Itu dah dipunyai oleh 10 juta Bumi Putra. Dan dibangunkan dengan wang kita. Lepas itu nak diswastakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah yang saya tak sedar. Yang kita buat nanya macam tu kat kita. Ini bukan cerita main-main tuan-tuan puan-puan. Katalah sekarang ni, dia adakan balik 30% pinjaman bank-bank mesti bagi kepada syarikat Bumi Putra. Sekarang ni, banyak Bumi Putra ada arkitek, ada engineer. Ada macam-macam orang yang berpengalaman, orang yang berpelajaran tinggi. Tapi dia dapat peluang pergi kat bank, syarikat Bumi Putra, dia tengok pun tak mahu. Jadi, Alibaba.
Cuba sekarang dia beri peluang kita 30% pinjaman, boleh, mesti diberi kesan tahun ke. Bukan 3, bukan 50, bukan 80. Beribu syarikat setiap tahun boleh berdiri tegak atas usaha dia sendiri tanpa pertolongan saja.
Saya ni orang lama. Saya masuk UMNO, pegang jawatan UMNO dalam UMNO tahun 1956. Ah, lama tu. Jadi AJK Muda UMNO Cawangan Kampung Tawa bahagian Baling di Kedah. Ah, tu dia. Tapi tak payahlah dia congak-congak umur saya. Ah, tak payah. Ya, semua orang kata saya memang nampak muda. Itu apa saya nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, tapi alhamdulillah bila duduk lama tu berjuang sejak Tengkuk Berahman sampai sekarang tak putih-putui, maka saya boleh lihat perubahan perangai manusia UMNO ni. Perubahan perangai pemimpin-pemimpin UMNO. Dari Tengku, Tun Razak, Tun Dato' Ismail, Senur Brahman, Kejuri, terus menerus sampai sekarang. Dulu ni UMNO dipunyai oleh 3 juta ahli. Kami semua ada kuasa, ada hak dalam UMNO. Lama-kelamaan, walaupun saya dah jadi menteri dan sebagainya, ya, saya masuk politik di peringkat nasional bawah Dato' Harun, hero saya, Dato' Harun Kelih, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Lepas Mei 13, saya di esko dia, saya masuk peringkat nasional waktu itu. Jadi saya dapat betul-betul kecapi perjuangan yang sejati. Ya, dulu UMNO kepunyaan orang ramai, ahli-ahli dia. Lama-kelamaan saya tengok, rupanya UMNO dah jadi bapak mereka. Maka saya di kemuncak kerjaya saya sebagai menteri, saya berhenti sebagai menteri. Tahun 2006. Lepas berhenti memang nak bersarah lah. Nak buat peniaga sikit, nak rasa ada duit, peniaga. Lepas itu saya tengok, macam-macam. Mereka curi bilion-bilion. Bukan bilion-bilion, bilion-bilion ni tak main dah kacang putih. Bilion-bilion, saya tak sedap hati lah. Saya rasa kesian ke almarhum Tengkuk Berahman dalam kubur Tun Razak apa semua ni. Kesian kat mereka. Jadi tuan-tuan apa, saya tegurlah sikit, bagi pendapat. Kau tak boleh bagi pendapat. Tak boleh. Kena jack je baru boleh. Lama-lama saya berhenti terus. Berhenti terus. Maka saya buat keputusan, saya tak mau bersara lagi dah. Saya nak kembali kepada politik yang aktif at the forefront untuk mendorongkan, untuk menyelamatkan keadaan, untuk meneruskan perjuangan mulia oleh bapa-bapa kita pada zaman dulu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka lupa beberapa perkara yang penting. Satunya, ini simple, benda-benda yang simple, terlalu simple. Kalau kita ingat benda ini, alhamdulillah, kita dah jadi lebih hebat dari Singapura. Singapura tak ada apa pun pasal-pasal, duit dia dua kali lebih, dua kali, 2.5. Duit dia lagi hebat dari kita, walaupun tak ada apa pun. Pasal kita lupa fundamentals perjuangan negara kita. Satunya, saya nak cerita, nak peringat balik, nak peringat diri saya juga. Tengkuk Berahman, Tun Razak, Tun Tan Su Sin, Tun Chang Cheng Lok, Sambandan, Wakil Raja-Raja Melayu, pergi ke England untuk kemerdekaan. Kemerdekaan tu untuk siapa? Hak ni. Benda simple, cukup simple. Tapi hak ni kita tak boleh lupa. Kemerdekaan untuk siapa? Kemerdekaan untuk Parti Perikatan? Kemerdekaan untuk bangsawan Melayu? Kemerdekaan untuk raja-raja? Tak. Tengku anak raja berjiwa rakyat. Dia tuntut kemerdekaan bagi rakyat Malaysia. Merdeka makna negara Malaysia ni diserah balik kepada rakyat. Serah balik kepada rakyat. Takut celau. Takut celau pasal dulu negeri-negeri adalah kepunyaan raja-raja. Maka Tengku pun pujuk raja-raja, sign juga. Raja-raja pun sign serah negara ini kepada rakyat.
So negara Malaysia ni dia punya hak. Hak rakyat. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita lupa. Bukan negara ni harta bapak kita. Bukan harta tuan kita boleh buat itu suka. Belanja rionda sini sana. Macam mana bila kita ada kuasa maka kita harta. Tak boleh. Rakyat punya. Hak ni fundamental yang kita ada lupa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pemimpin zaman dulu, the founding fathers kita tak pernah lupa. Sepanjang masa saya ingat lagi orang yang saya cukup kasihi dari Kedah, arwah Tan Sri Senu. Saya ingat dia tu, dia punya tabiat. Setiap kali kita minta sesuatu atau pinjam, jangan you, apa rakyat kita? Jangan, hak ni rakyat marah ni. Itu tak boleh, itu hak rakyat. Rakyat. Karena pemimpin zaman itu semua sedar bahawa negara ini walaupun kita besar, kalau Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, but this country belongs to the people. Tuan-tuan, jadi, bila kata negara ini kepunyaan rakyat, bermakna tengku dan pemimpin zaman termasuk juga pimpinan PAS. Cuma PAS waktu itu dia rasa jalan ini yang lebih elok untuk kebahagiaan rakyat. UMNO kata jalan ini yang lebih elok. Tak apa, semua niat baik. Semua niat baik dan semua iktiraf bahawa negara ini rakyat punya. Maka mereka pilih sistem demokrasi. Demokrasi. Biar ni rakyat diberi suatu sistem demokrasi, maka di mana mereka benar-benar bebas untuk pilih kerajaan yang mereka kehendaki. Kita tak pilih masa tu nak buat apa pun boleh, tentu masa tu cukup kuat. Nak buat macam guided demokrasi, demokrasi terpimpin macam Soekarno, boleh juga. Tapi tentu kata tak boleh, pasal negara ni hak rakyatnya. Nak buat macam ni, hak siap masa tu, military dictatorship, nak buat socialist government. Tak ada lah. Siapa matikan semua ni? Adakah DAP suruh tutup semua tu? Berani? Tak ada. Adakah MCA suruh tutup? Tak ada. Adakah Dewan Penyiaran Cina suruh tutup? Tak ada. Kita sendiri tutup semua tu. Kita sendiri, saya marah benda tu. Dalam majlis tinggi saya marah. Dalam kerajaan saya marah. Tapi di kota tu ni. Marah. Sebab siapa? Okey, kudunya nak tubuh berapa-apa. Konglomerat pemikiran yang besar-besar. Dia jadi payung untuk bangunkan Bumi Putera dia payung. Bagi dia payung semua untuk diri dia. Inilah kata orang kroni-kroni. Mula pula zaman kronism. Mega kronism dan sebagainya. Itu dia. Sekarang baru ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kata juga Alhamdulillah. Bunyi bersesang dia sedap. Dato' Sri Najib buat kenyataan. Wah, kita akan bangunkan beberapa syarikat Bumi Putera yang besar-besar nak hidupkan. Mula-mula saya pilih 50 syarikat. 50 syarikat, kerajaan pilih kontrak kat dia, akan bagi itu, bagi ini, apa semua. Supaya dia dapat hidup kukuh. Baru ni buat satu press conference yang besar. Tambah 30 lagi, jadi 80. 80. Tapi, so khabar yang kita kontrol kali ini, muka depan semua, 80 syarikat. Tak tahukah syarikat Bumi Putera dalam Malaysia ni berpuluh ribu? Yang pilih 80 saja tu apa pasal? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lepas tu baru ni, ini yang saya tak sedap sangat ni. Tak sedap sangat. Ada syarikat-syarikat yang dibangunkan dengan wang rakyat. Wang rakyat, iaitu apa ni, kepunyaan khazanah. Kepunyaan khazanah, kepunyaan PNB, syarikat PNB, syarikat khazanah yang dibangunkan dengan wang rakyat. Syarikat-syarikat yang berjaya ni, bila kata PNB, bermakna syarikat-syarikat ni dipunyai oleh 10 juta pencarum ASN, HP dan sebagainya. Hani pula nak swastakan. Nak swastakan pada individu Bumi Putera. Buat apa? Hak tu dah dipunyai oleh 10 juta Bumi Putera. Dan dibangunkan dengan wang kita. Lepas itu nak diswastakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hak ni lah yang saya tak sedar. Yang kita buat nanya macam tu kat kita. Ini bukan cerita main-main tuan-tuan dan puan-puan.
katalah sekarang ni dia adakan balik 30% pinjaman bank-bank mesti bagi presiden kat Bumi Putra. Sekarang ni, weh, banyak Bumi Putra dah ada arkitek, ada engineer, ada macam-macam orang yang berpengalaman, orang yang berpelajaran tinggi. Tapi dia dapat peluang pergi kat bank, saya kat Bumi Putra, dia tengok pun tak mau. Jadi, Alibaba, Alibaba, Alibaba. Cuba sekarang dia beri peluang kita 30% pinjaman, boleh, mesti diberi kesayangan kita. Bukan 30, bukan 50, bukan 80. Beribu syarikat setiap tahun boleh berdiri tegak atas usaha dia sendiri tanpa pertolongan saja. Khazanah dalam negara Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kepunyaan rakyat. Hak ni pun mereka lupa. Mereka ingat harta dalam negara ini adalah hak bapak mereka punya. Tak boleh. Hak ni adalah kepunyaan rakyat. Minyak, gas, apa ni, minerals, segala-galanya adalah kepunyaan rakyat. Bermakna khazanah, harta khazanah dalam negara kita ini termasuk tanah-tanah felda apa pun. Alright?
mesti diguna untuk kepentingan rakyat yang ramai. Rakyat yang ramai, bukan satu kumpulan elit yang kecil, bukan untuk golongan bangsawan, tetapi untuk rakyat yang ramai. Hak ni mereka lupa. Masa saya mula dalam politik dulu, pemimpin-pemimpin zaman dulu tak lupa. Saya belajar dari mereka, tak lupa. Tapi lama-lama mereka lupa. Itu yang saya tembik ni. Tuan-tuan dan puan, the wealth of this country belongs to the people. Senang saja. Kita tengok negara-negara maju di Scandinavia, di England itu, mereka bahas sekarang. Kalau kita tengok TV, CNN, mereka bahas nak jadi calon, nak jadi calon apa ni, parti Republican, parti Demokrat, bahas tentang dasar-dasar untuk menjamin bagaimana nak menggunakan harta dalam negara kita ni untuk kepentingan rakyat yang ramai, bukan rakyat yang kecil, bukan golongan elit dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi masa dulu Tengku Abdurrahman start, dia percaya, dia pilih dasar free enterprise system, open market economy. Bermakna siapa kerja rajin, dia tu boleh kaya. Siapa anak miskin boleh juga. Malas. Tak usah kerja, jadi miskin. Itu pun hak kita juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lama-kelamaan kalau nak serah ke orang saja tak boleh. Kerajaan bagi ketawan unbridled free enterprise system, tak boleh. Jadi kita dah Mei 1369. Ya, Mei 1369, iaitu gap antara Melayu dengan bukan Melayu kian lama kian luas. Jadi rakyat tak puas hati. Kerajaan minta supaya kerajaan campur tangan dalam ekonomi untuk pastikan kita mengada apa ni, kita dapat keadilan sosial dalam negara kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kita kerajaan perkenalkan, Tuan Razak perkenalkan dasar ekonomi baru. Ini tolong dengar baik macam mana mereka menanyakan kita ni. Mereka menanya kita, perkenal kita ni. Dasar ekonomi baru, saya rasa seronok dasar ekonomi baru. Sebab masa itu Exco Pemuda UMNO, zaman saya bawah Datuk Arun, kami memperjuangkan dasar ekonomi baru. Tahun 70. Lepas Mei 13, jadi saya Exco tahun 70. Lepas Mei 13, kami memperjuangkan dasar ekonomi baru. Kami monitor pelaksanaan dia. Alhamdulillah. Antara yang kajian pada waktu itu memperkenalkan, yang diperjuangkan oleh khususnya Pemuda UMNO waktu itu, adalah paksa semua bank 30% pinjaman mesti kena bagi kepada syarikat-syarikat Bumi Putera yang kecil-kecilan. Modal payah 10 juta ke bawah dan sebagainya. Jangan lebih baik ke besar-besar tu, sekali dia tahu. Bagi kepada syarikat-syarikat kecil dan 30%. Dan tiap-tiap bank tubuhkan unit penyertaan Bumi Putera. Tolong dengar sekejap ni. Unit penyertaan Bumi Putera di tiap-tiap bank. Tiap-tiap kementerian pun ada bahagian penyertaan Bumi Putera untuk nak bantu Bumi Putera masuk dalam ekonomi moden. Pindah dari ekonomi tradisi ke ekonomi moden. Tuan-tuan dan puan-puan, 30% pinjaman. Masa tu saya tak tahu doktor kita masih di Bank Negara tu, walaupun malam. Mula kerja. Dia mula kerja masuk Bank Negara waktu dasar ekonomi baru diperkenalkan. Okey. Jadi bank-bank datang jumpa Bank Negara, macam mana nak bagi pinjam bank kepada syarikat Bumi Putera? Mereka tak ada pengalaman, pelajaran pun tak ada. Mampailah duit ni, bukan duit kami, duit pelanggan. Lepas tu masa tu, pemimpin UMNO waktu cengeng, Bank Negara pun cengeng. Kami tak peduli. Hang kena juga cari jalan macam mana bagi juga pinjaman 30% kepada Bumi Putera, tapi dalam masa yang sama cari jalan supaya duit tu tak hilang. Find ways and means so that you can safeguard the client's money. Jadi bank pun kau kepala, dah kita paksa, dia tahulah cari jalan. Dia tak okey, aku bagi pinjam ke hang, ya, RM200,000, RM300,000, sejuta ringgit, tapi dengan syarat, semua cek, bank kena sign sama. Tak apa, no problem. Kalau pinjaman tu besar sikit, ada syarikat accountancy yang bebas, dia tolong monitor account.
Pun tak apa, no problem. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itulah mula-mula bunga-bunga syarikat-syarikat Melayu Bumi Putra dapat masuk dalam sektor ekonomi moden kawan. Ha, jadi peniaga, jadi pengusaha dan sebagainya. Boleh. Kalau ada keikhlasan, boleh tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Tapi lama-kelamaan, ini saya nak cerita. Lama-kelamaan, datang entah orang dari mana kan entah, meyakinkan kepada kerajaan, oh, cara tolong syarikat-syarikat Bumi Putra macam ni, lambat. Organik, cara organik growth ni lambat. Kita kena cari beberapa syarikat Bumi Putra, kita kena bina syarikat Bumi Putra conglomerate. Oh, kita kena bina beberapa syarikat Bumi Putra gergasi. Dia jadi payung. Dia jadi payung untuk bangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra yang lain. Apa sedap bunyi tuan-tuan dan puan-puan? Sedap bunyi ni dah dengar baik-baik. Lama-kelamaan pelan-pelan, 30% pinjaman untuk syarikat Bumi Putra, habis macam tu ya. Sekarang ada dah satu, tak ada dah. Unit-unit penyertaan, apa ni, unit-unit penyertaan Bumi Putra di bank-bank, tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Bahagian penyertaan Bumi Putra di kementerian-kementerian, tak ada lagi dah. Tapi masa saya pegang dua kementerian, saya hidupkan balik. Jangan tuduh saya buat sama ya. Saya hidupkan balik. Taman, UNO, Cambodia, Prince Norumsiano, tak buat sistem komunis, semua tak mau. Demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan. Demokrasi ala Westminster. Demokrasi berparlimen. Ini. Bermakna rakyat mempunyai hak mutlak untuk pilih kerajaan yang mereka kehendaki dalam keadaan yang cukup-cukup bebas. Jadi bila dah kata demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting dalam sistem demokrasi adalah pilihan raya. Pilihan raya yang benar-benar bebas, bersih dan telus. Barulah demokrasi tulen. Jangan ada bohong, jangan ada tipu rakyat. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya yang benar-benar bersih, telus dan juga adil. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Itu segala-galanya. Ini kata-kata Pak Samad akan datang di sini. Pak Sa'arif, kita akan ada bersih tiga. Bersih tiga. Saya pun nak pergi juga. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya. Ini yang paling-paling-paling penting. Orang kata, Tan Sri dulu pun depa juga. Kerajaan dengan depa juga. Tapi banyak benda saya sendiri dalam ni, tak sedap. Saya ni lawyer juga. Bukan lawyer buruk, lawyer betul. Lepas di England. Ya? Memang tak sedap. Tapi lah itu kita hidup bermasyarakat kadang-kadang, ialah buat takti. Kau bodoh, tak nak berkelahi, nak ikutlah lebih kurang dan sebagainya. Tapi tak sedap, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi sekarang zaman dah berubah. Najib pun kata, a transformasi politik. Kita ikhtiraf zaman dah berubah, rakyat dah cerdik. Seluruh dunia dah tak bersempadan lagi dah. Maka kita kena benar-benar beri hak kepada rakyat. Hak beri kembali hak kepada rakyat dan sebagainya. Oh, dia nak ada pilihan raya yang bebas itu, ini dan sebagainya. Buatlah undang-undang macam-macam. Kalut sampai pukul 3 pagi, mesyuarat. Punya kalutnya. Itu semua buat ni, pasal apa nak tunjuk ke rakyat, dia panggil dah bebas ketua, bagi balik hak kepada rakyat. Tapi benda-benda tu, kalau nak buat 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita cakap pilihan raya akan datang. Ini 2-3 bulan lagi. Saya nak tanya sikit ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pilihan raya yang bersih adil, nombor satunya, media masa mestilah bebas. Ada orang cakap pasal ni apa ni, dakwah kekal dan sebagainya. Benda-benda kecil ni cepat-cepat dia kalau lulus. Sebenarnya kecil-kecil. Yang paling penting adalah hak untuk semua pemimpin dapat sampaikan hujah-hujah dia kepada rakyat
Lepas tu rakyat boleh pilih kerajaan yang mereka kehendaki mengikut dasar-dasar yang ditetapkan. Saya nak tanya, kita petik televisyen. Semua televisyen. Semua 100% televisyen. RTM, TV3, Astro dan sebagainya. Bebas ke? Bukan bebas 10%, 90%, 20%, 100% tak bebas. Cerita satu cerita raya, satu semua raya. Dan sudah lepas itu, dia dapat cipta pula, cipta fitnah. Cipta fitnah. Jadi cerita fitnah tak berhenti tiap malam. Bila ada orang jawab, dia tak siarkan. 2012 tak bolehlah buat macam tu. Seluruh dunia ada merontak. Di Morocco, di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Yaman. Tak boleh buat macam tu. Takkan kami tak faham. Lepas tu radio. Kita petik radio. Bebas ke? 100% tak bebas. Kalau 20% di perintahan, 100% tak bebas. Lepas itu, Sohabak arus perdana. Arus perdana. Sohabak yang sebesar ni. Sebesar lah. Arus perdana. Bebas ke? Tak. 100% tak bebas. Ringkasnya, media masa arus perdana dalam negara Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, seratus-ratus bercakap satu suara saja. Ini demokrasi ke? Tak ada. Clear sangat-sangat. Clear sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Husni Mubarak dulu pun dia beri can yang 20% dan sebagainya kepada pembangkang. Di Tunisia pun Zainal Presiden Zainal Abidin Zain pun bagi juga 10-20% kepada pembangkang. Di Morocco pun sama. Kita di Malaysia ni 100% kontrol. Tuan-tuan, ini nombor satu. Dia orang bercakap pasal Indelible Ink lah, Sinarai pengundi yang foto. Memang benda ni penting. Tapi yang paling penting adalah media masa yang bukan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cukup susah hati. Sebab itu saya kesian kat rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab seluruh dunia sekarang dah dapat kebebasan. Ya, rakyat berhak. Raja-raja semua kembali balik kuasa. Di Islam khususnya. Di Arab Spring, di Morocco, di Tunisia, di Mesir, di Yaman. Semua rakyat balik dapat kuasa. Kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, tengku bagi kuasa kita. Lepas itu pelan-pelan mereka curi balik. Lepas itu tak nak bagi balik kat kita. Tak nak balik kita dengan cara macam-macam. Bunyi transformasi politik, transformasi dan alhamdulillah. Tapi yang buat tu lain. Ini tuan-tuan dan puan-puan, paling penting. Nombor dua, fundamentals of independence. Nombor dua yang paling penting. Bila kita dapat merdeka, kemerdekaan, maka negara ini dikembalikan kepada rakyat, kepunyaan rakyat. Ada satu lagi perkara yang paling penting, yang kalau kita ingat selalu, alhamdulillah negara kita akan melonjak naik. Kalau kita tak lupa selalu, maka kita teruk. Iaitu segala harta pusaka